tak hanya desain kafe yang cantik, tapi kini banyak juga kafe yang memiliki konsep menarik. Happiness start from here. Jadi customer yang datang ke sini akan mulai kebahagiaannya dari sini dengan pelayanan kami, dengan makanan dan minuman kami. Semua harus bahagia mulai dari sini. Happiness Kitchen and Coffee cocok masuk ke dalam The Sobat Rasa Jakarta nih. Gak cuma nongkrong aja, di sini juga memberikan sensasi piknik di tengah hiruk pikuknya kota Jakarta loh. Terletak di bilangan Muhammad Kafi 1 Jakarta Selatan, Happiness Kitchen and Coffee menjadi salah satu tempat nongkrong favorit saat ini. Kafe ini menarik perhatian karena pemilihan desain eksterior dan interior yang unik dan tentunya instagramable. Happiness berdiri dari 16 April 2016. Owner kita terinspirasi dari sebuah kafe di Belanda waktu beliau berkunjung ke sana ya. Jadi memang desainnya itu industrial vintage ya, rustic, juga ada Mexican art-artnya ya, sedikit senuh-senuhan Mexican artnya di kita ya, klasik-klasik industrial gitu. Dari luar kafe, Sobat Rasa Jakarta akan disambut dengan sentuhan gaya country house American, di mana dinding kayu bercat biru yang dipadu dengan deretan jendela simetris berwarna putih menambah kesan country pada kafe ini. Ketika masuk ke dalam kafe, Sobat Rasa Jakarta akan disuguhkan dengan desain dinding unfinish yang tentunya instagenik. Dengan dominasi warna-warna hangat serta banyaknya mural dan pop art, tentunya membuat Sobat Rasa Jakarta betah untuk berlama-lama di sini. Sesuai dengan namanya, banyak pajangan bertema happiness yang membuat hari Sobat Rasa Jakarta lebih bersemangat lagi. Happiness adalah suatu kafe dan resto yang mengusung konsep kebahagiaan. Sesuai dengan tagline kita ya, happiness start from here. Jadi harapan kita customer yang datang ke sini akan mulai kebahagiaannya dari sini ya, dengan pelayanan kami, dengan makanan dan minuman kami, dengan ambience dan tempat kami. Jadi ya semua harus bahagia mulai dari sini. Setelah puas mengagumi interiornya, Sobat Rasa Jakarta bisa langsung memesan menu makanan dan minuman yang ditawarkan. Happiness Kitchen and Coffee menyajikan aneka menu Asia dan Western. Menu yang menjadi andalannya adalah rice bowl yang memiliki 10 varian, tetapi yang menjadi favorit dan wajib dicoba saat berkunjung adalah rice bowl varian salted egg dan sambal mata. Ciri khas dari varian rice bowl ini adalah acar kubis merah yang dijadikan pelengkap dan tentunya memberikan cita rasa yang berbeda dengan rice bowl di kafe lainnya. Jika ingin nongkrong bareng teman dan hanya ingin menikmati cemilannya, Sobat Rasa Jakarta bisa memilih tahu kecap happiness dan croffle mix. Tak hanya itu, ternyata ada juga menu khas Meksiko, yaitu chicken quesadilla. Sementara untuk minumannya, salah satu rekomendasi untuk Sobat Rasa Jakarta adalah es kopi susu happiness dan es Cosmo happiness. Es Cosmo happiness merupakan campuran buah nanas dan sayur pak choy. Ternyata perpaduan buah dan sayur ini sangat menyegarkan loh. Wah, Sobat Rasa Jakarta pasti penasaran kan gimana rasanya? Kebahagiaan bisa dimulai dari hal terkecil yang ada di sekitar kita, dan tentunya kebahagiaan itu juga berasal dari diri kita sendiri. Namun, kalau Sobat Rasa Jakarta bingung bagaimana menumbuhkan atau memicu kebahagiaan itu sendiri, Happiness Kitchen and Coffee adalah pilihan yang cocok untuk menjadi salah satu pemicu kebahagiaan.
Di Happiness Kitchen and Coffee, Sobat Rasa Jakarta akan menikmati sensasi piknik yang sulit didapatkan di tengah padatnya ibu kota Jakarta. Cocok banget nih buat Sobat Rasa Jakarta yang mau ngopi atau makan sekaligus refreshing.